Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa
penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.